Pemirsa, berdasarkan pantauan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan di Pasar Sederhana Kota Bandung, Rabu 27 September 2023, harga beberapa jenis sembako mulai stabil, bahkan cenderung turun. Menurutnya, penurunan harga beras terjadi karena adanya bansos serta operasi pasar. Berdasarkan pantauan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan di Pasar Sederhana Kota Bandung, Rabu 27 September 2023, harga beberapa jenis sembako mulai stabil bahkan cenderung turun. Zulkifli Hasan menyatakan harga beras Bulog saat ini paling tinggi Rp11.000 per kilogram. Stok beras Bulog tergolong banyak yaitu mencapai 1,6 juta ton ditambah 400 ribu ton beras impor yang akan datang. Sedangkan harga bawang tergolong sangat murah yaitu Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Ayam Rp35.000 per kilogram dan telur ayam Rp26.000 per kilogram. Lihat sendiri ya, saksi sendiri, jadi saya nggak mengada-ngada, nggak melarang-larang. Tadi di sini karena ada bansos, operasi pasar yang gencar, baik dari wali kota, bupati, Bulog, Bapak Nas, gencar sekali semua. Nggak hanya pusat saja, tapi bupati, wali kota, Bapak Nas daerah, Bapak Bulog juga operasi pasar. Tadi kita dengar harga sudah nggak naik lagi, stabil, bahkan cenderung mulai turun dikit-dikit. Ya, gitu. Kalau premium memang harganya kan pasar. Nah, oleh karenanya kalau harga HET yang ditutup pemerintah sudah ada beras medium, beras Bulog ya, 55.000 sebanyak 11.000 paling tinggi ya. Harganya 11.000 sekilo. Banyak. Sementara itu, salah satu pedagang beras, Dadan, menyatakan saat ini harga beras turun dari kisaran Rp12.500 menjadi Rp12.200 hingga Rp12.300 per kilogramnya. Sedangkan beras premium dibelinya seharga Rp13.000-an dari distributor dan dijual dengan harga Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sudah lumayan sekarang mah semenjak ada Lampang sama operasi pasar terus agak-agak turun lah. Berapa sekarang harganya Pak? Sekarang beras daerah itu yang ada yang 12.500 sekarang jadi 12.3, 12.2 gimana kualitas berasnya aja. Kalau yang premium berapa sih? Premium, kalau yang premium nggak turun sih ya, kalau yang premium masih tetap gitu stabil. Berapa? Beli itu sekitar 13.000, 13.000, 13.200. Dijualnya kadang-kadang 14.5, kadang-kadang 15. Ya. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan sempat membelikan beberapa jenis sembako untuk para pembeli, salah satunya 67 pak beras SPHP dari Bulog. Budi Hartati, Bandung TV.